been a day for me. Yeah. I remember syrup sandwiches and crumb along. Yo, what's up guys, ini Game Toxy dan balik lagi di Game Liners 2 Revolution. Oke guys, jadi mungkin video kali ini bakalan singkat aja. Kalau misalnya berhasil mungkin agak lama dikit ya, soalnya ada efek kesenangannya 5 detik gitu lah ya. Oke, sebelum memulai aku bakal jelasin dulu ya. Mungkin dari beberapa kalian agak bingung ini aku orang mana. Sebenarnya aku orang Surabaya, jadi orang Jawa. Jadi like misalnya kalian mau ngomong Jawa iso, tapi takutnya like misalnya aku ngomong Jawa akeh sing ra ngerti gitu. Jadi aku ngomongnya bahasa Indonesia. Tapi mungkin kali di video kali ini aku bakalan ngomong Jawa cuman bahasa sehari-hari doang. Jadi kayak cuman nadanya doang. Nah, jadi makanya aku kalau bikin video aku sebisa mungkin ngomongnya pakai bahasa Indonesia supaya banyak yang ngerti gitu. Oke, jadi keburu kelamaan kita langsung aja ke tas ya. Nah, di sini aku sudah menyiapkan beberapa ini. Aku jadi mau combine tuh yang kali ini itu yang ada blue diamondnya. Jadi biar nanti kalau misalnya dapat yang berwarna aku bisa langsung jual. Di sini aku udah kurang 300 blue diamond lagi, aku bakalan jajan. Jajan apa ya? Mungkin aku bakal beli yang apa paket red diamond itu yang lumayan banyak supaya biar ngembangin equipment juga, biar ini apa ganti substat kah atau semacamnya, seperti begitulah ya pokoknya ya kah. Nah, jadi di sini guys aku sudah menyiapkan 6 biji peler. Enggak guys, maksudnya ini 6 biji set. Emang biji pakai set ya? Ya biji ya, seharusnya biji aja nggak pakai set sih. Ya pokoknya ada 6 nih. Tadi senjata ada 1 set, terus ini helm ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti sama senjata jadinya 6. Ya, benar sekali. 6 set. Jadi kita aduh jampot. Sorry. Kedorong jadi agak goyang tadi. Jadi di sini aku langsung aja coba, kalau misalnya berhasil ya bagus, kalau enggak ya. So guys, jadi di sini aku bakalan nyoba yang baju dulu, senjata nanti mungkin aku nyempilitin apa pula itu. Nyempitin ya. Apa sih di tengah-tengah gitu ya, keempat atau enggak kelima gitulah ya. Nah, aku langsung aja coba yang bagian helm dulu ya, helm dulu. Soalnya helm ini bisa membawa kebahagiaan. Kamu hanya bisa apa ini, coy? Oke, jadi di sini harganya 35.000, nggak terlalu mahal. Kita coba, guys, dapat apa? Semoga bisa teneng. Kan dapatnya apa? Coba ini. Jadi guys, untuk mungkin aku dapat tips juga dari teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai, mau combine, itu sebisa mungkin pakai yang serupa. Jadi kan tadi aku nggak serupa ya, soalnya ya terpaksa, soalnya nggak ada lagi setnya gitu. Soalnya di sini udah pas gitu loh. Kalau misalnya kalian mau dapetin yang rare, kalian harus pakai sesama. Misalnya helmnya kayak gini bentuknya, ya udah pakainya sama. Jadi kalau misalnya yang kayak tadi beda, kemungkinannya lebih kecil. Cuman nggak 100% juga kalau misalnya kalian pakai yang sama kayak gini. Jadi cuman memungkinkan lebih dapatnya lebih gitu loh. Maksudnya lebih banyak gitu persentasenya. Ya mitosnya sih gitu sih. Cuman ya kalian coba aja ya. Aku juga nggak tahu. Kita coba langsung yang ini, next to the helm, next helm. Di sini aku ada feeling kalau bakalan dapat bagus sih. Feeling doang, tapi fuck, kenapa sih dapat yang kayak ginian terus? Aduh. Kita coba lagi ya. Mungkin yang ketiga bisa membawa hoki gitu. Kita coba yang bagian bow, guys. Semoga nggak suwe ya, nggak suwe. Kita semoga bisa dapat yang, kalau senjata dapat yang berwarna. Anjing, babi, cacu, gak dapat. Aduh. Ini kalau misalnya dapat yang berwarna aku bakalan jual ke trading dan kemungkinan lakunya mungkin lebih besar daripada yang lain. Soalnya pada nyari yang senjata yang rare gitu loh biasanya buat limit break atau semacamnya ataupun dipakai ya, dapatnya ampas kayak gini. Ya nggak apa-apa sih, elite sih. Ya lumayan sih elite, cuman taulah, terserah lah. Kita lanjut lagi. Tapi kok kayaknya ini susah banget ya dapat ini. Salah coy, bukan itu. Bagian yang sama dulu, sarung tangan. Kita coba sarung tangan, guys. Semoga nggak suwe dapatnya. Kita coba lagi. Semoga kali ini kita dapat. Ya ini aku belum ada yang merah nih. Meki. Aduh. Sumpah ya, kita kok agak lumayan awal-awal pas main-main combine tuh kayaknya gampang banget, pas terakhir-terakhir kok kayaknya kok hokinya langsung dari sini sampai sini langsung menurun gitu loh. Langsung nggak dapet, coy. Gimana ini?
Ya kita coba lagi, kita coba lagi. Ini sama ini. Ini kalau misalnya dapat berwarna ya ya udah bersyukur, kalau enggak ya ya enggak bersyukur sih. Wow. Lumayan lah guys, dapat yang merah lah ya, bisa dijual kalau laku. Tapi sih harusnya bisanya laku, harusnya bisa ya. Lumayan loh buat limit break. Ayo sultan-sultan beli 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 yang Garuda ya. Guys, kalau misalnya kalian yang mau pindah ke server Garuda, mungkin bisa pindah, soalnya server Garuda sultannya mulai berkurang. Mungkin. Jadi kalian bisa gabung aja, soalnya ya supaya ramein aja kalau misalnya kalian dari server yang lain. Cuman ya emang sih kalau misalnya kalian sudah di server lain udah level gede ya pasti males pindahinnya, sama kayak aku. Kita next lagi ya, coba ini. Kita sepatu coy, sepatu sama sepatu. Kita bakalan dapat yang biru nih. Kita positif, positif. Teng 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 teng. Dapat yang jreng jeng jeng ampas anjing. Kenapa? Oh iya ya, kenapa aku nggak pakai sepatu yang putih ya? Tadi yang sepatu putih itu buat apa ya? Buat kalau buat elit kan lumayan coy. Jadinya yang dia kalau misalnya jadinya gagal harusnya ke elit. Cuman ini ke bos. Salah coy. Ya udahlah. Kayaknya itu bukan buat elit juga sih. Untuk equip ini aku masih bingung. Bingung karena belum jadi-jadi guys. Belum satu set sampai sekarang. Jadi di sini scrollnya aku menipis banget. Dan karena nipisnya waktu aku buat farming AFK, jadinya dapatnya yang nggak bisa banyak. Terus karena aku juga pengen ngejar dan nafsuku itu terlalu gede ya, nggak bisa nahan buat simpen sampai banyak. Jadi kayak misalnya udah 20, biasanya aku langsung iseng-iseng. Soalnya aku tuh lagi butuh ini loh, lagi ngejar-ngejar ini senjata elit ya, makanya aku agak nafsu, soalnya aku butuh banget gitu. Jadi kalian jangan nafsu di kayak aku gitulah ya. Kalian nyicil aja sampai dari level kecil lah udah boleh nyicil-nyicil senjata elit. Karena sudah mulai kerasa susah banget di level 180, 170 aja aku udah mulai kesusahan. Jadi lebih baik kalian nyicil aja jadiin senjata elit. Jangan terlalu mepet-mepet lah. Ini aku udah terlalu lambat juga sih. Soalnya scrollnya aku sering gagal. Pokinya belum ada kali ya. Oke guys, video kali ini sampai di sini dulu. Jadi semoga kalian suka sama video ini. Nanti next aku bakal bikin video kayak gini lagi kok. Tenang aja buat kalian ya. Misalnya kalian kurang puas ya, apalagi aku ya nggak puas lah, senjata aja nggak dapat gitu ya. Santai, jangan ngegas, santai. So guys, aku mau nanya, kalian itu lebih suka aku ngomongnya pakai bahasa Jawa apa pakai bahasa Indonesia? Jadi kalian komentar aja di bawah. Kalau misalnya kalian suka, komen sama like ya guys. Kalau misalnya ya banyak yang nggak ngerti, mungkin aku hanya bisa pakai aksen-aksen Jawa aja, jadi nggak sampai yang bener-bener Jawa gitu. Jadi agak susah juga sih, nanti kan pada nggak ngerti kan juga repot gitu ya. Jadi kalian komen aja di bawah sama like ya kalau misalnya kalian suka sama video ini, dan jangan lupa subscribe, and see you on the next video. Bye bye.